Persediaan penduduk di Hulu Dungun Terengganu menyambut Hari Raya tidak seceria kebanyakan orang. Kehilangan harta benda akibat dilanda bah awal tahun ini menyebabkan penduduk membuat persediaan lebaran ala kadar. Tinjauan mendapati suasana sunyi dan tidak meriah seperti sebelum ini. Bagi penduduk di Kampung Pasir Raja, kemeriahan untuk menyambut bulan Syawal tahun ini amat berbeza berbanding tahun sebelumnya. Ini kerana kemusnahan yang dialami mereka belum pulih sepenuhnya. Menurut penduduk, lazimnya pada 10 malam terakhir Ramadan, penduduk mula sibuk menghias kediaman mereka dengan lampu warna-warni dan pelita. Namun kemeriahan itu tiada pada tahun ini. Kerosakan harta benda akibat bencana baru-baru ini menyebabkan mereka hanya melakukan persiapan menyambut Syawal tahun ini secara sederhana. Tak tahu lah nak kata nak ipi, tak ipi. Nah, tu sedih rumah, kadang rumah. Tak ada lah, raya tak ada kuih, tak ada buah. Sedih memang sedih lah. Sedih tu lah sebab tak dapat nak mempunyai permintaan anak-anak. Lepas tu tak dapat nak merasai suasana macam tu. Tak lepas lah dengan kawan-kawan, dengan family gitulah. Tengok kawan-kawan sedih lah keadaan dia. Dah barang semua habis. Tak, tengok kita sebab kita masa kita duduk dewan kan. Lepas tu kita masuk-masuk situ, Penduduk berkata meskipun melakukan persiapan dengan cara sederhana, keterujaan untuk menyambut kedatangan Syawal tetap ada meskipun mereka kini hidup dalam keadaan serba kekurangan. Kampung Pasir antara yang paling terjejas teruk dalam bencana banjir besar awal tahun ini, yang mana keseluruhan kawasan perkampungan ini lumpuh sepenuhnya sehingga menyebabkan kemusnahan kediaman serta harta benda penduduk.